Indonesia ini investasinya 50% lebih dari Singapura. Negara investor, negara yang ngutangin orang, debitur bisa bangkrut gara-gara corona. Berarti ini menunjukkan negara kita sebenarnya lagi bahaya. Tapi karena presidennya asik. Dan kita juga kedatangan tamu pegiat cyber, Bang Fuad. Antum, dan sebelumnya kita akan mendengarkan siraman rohani dari Ustaz Kasid. Sebelumnya silakan Ustaz Kasid. Assalamualaikum. Tes. Sudah apa lagi? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Alhamdulillah min Qawlin ila al-Aihi Rahimul Adil. Assalamualaikum. Yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan ya saudara kita semua, abad kita, insyaAllah orang yang banyak menyebarkan kebaikan insyaAllah orang melalui media sosial beliau, yaitu Bang Fuad Bah itu nama asli Fuad Bakhtiar, Ustaz. Oh, baru tahu di sini Fuad Bah. Fuad Bakhtiar, ya, masyaAllah. Ngomong Bakhtiar dari ini Ustaz Bakhtiar. Jadi rencananya memang minggu Sabtu perdana ini kita sama Bang Rizky awal sempat ngobrol siapa nih kira-kira opening di tinggal ngopi ini tausiah siapa nih opening, karena ngasih usulan sama teman-teman karena belum waktu itu belum ada akses ke antum. Nah, bilang sama teman-teman kita ada Ustaz Bakhtiar Nasir. Iya. Dan alhamdulillah. Gak apa-apa. Buat audio. Koordinasi dengan timnya Ustaz Bakhtiar Nasir. Asyik saya bisa. Oh, masya Allah. Tapi teman-teman bilang, Ustaz, kalau ke anak muda nanti lebih bagus Fuad Bah. Ya, gitu. Karena kata waktu Bahnya Bakhtiar. Karena ikut antum. Sama-sama Bakhtiar ya? Iya, masya Allah. Jadi biasa, anda jasa kalau saya Bang Fuad luangkan waktunya. Oh, iya, Ustaz. Langkah kaki Bang Fuad dari rumah ke sini, yang tujuannya karena Allah, Allah jadikan sebagai jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Kita juga ya, kalau tujuan kita keluar dari rumah ke sini, tujuannya thalabul ilmi, kita dicatat sebagai orang di jalan Allah. Rasulullah bersabda, man kharaja ya fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar rumah tujuannya untuk ilmu, dia di jalan Allah. Ya, kalau kita ada apa-apa misalkan dicatat ajal kita, ya kita enggak tahu kapan kita dicabut ajalnya. Kalau dicatat aja dalam keadaan kita menuntut ilmu dan kita bisa billah, insyaallah kita berhusnuzan, kita mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Insyaallah teman-teman saya yang saya muliakan dari kajian murni ada ya masyaallah. Bang Buti mana Bang Buti? OTW. Oh, alhamdulillah. Ya. Insyaallah pengajian kita akan kita adakan setiap malam minggu kayak begini. Rutin ya sudah. Sampai chat rutin. Ya, jadi teman-teman share ke teman yang lain, insya Allah ini kalau kita bisa atur, kemarin kita sudah diskusi dengan beberapa rekan bisa muat 70-an. Ya, tempat ini kalau kita atur sedemikian rupa bisa kumpul 70 sampai 100 insya Allah, mudah-mudahan tempat ini jadi tempat berkah. Amin. Silakan Pak masuk ya teman-teman, maju ke depan yuk. Merapat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih. Iya, Bang Qodir ini. Bang Qodir kan kalau salah. Iya, asistennya Babe Haikal nih, Bang Qodir. Assalamualaikum Pak Qodir. Siap, enggak. Ini kita mau dikasih rumah atau gimana? Di Swiss ya, Swiss ya. Apa giveaway-nya? Giveaway rumah di Swiss Jonggol ya. Amin, terima kasih atas kehadiran teman-teman luar biasa. Ini saya salut ya, saat orang-orang bertakut keluar rumah. Ya, tapi teman-teman masya Allah berani. Kenapa? Karena kita yakin ketika kita keluar rumah mengatakan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, itu malaikat, ada tiga malaikat yang tiga-tiganya mendoakan kita. Waqad ufita, waqad uqita, waqad hudita. Kamu telah dijaga Allah, kamu telah dikasih hidayah sama Allah, dan kamu telah dicukupkan hidayah. Amin. Amin ya Allah. Kita baca bismillahirrahmanirrahim, barang-barang ya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu. Tawakkaltu. Allahi. Allahi. La haula. La quwata. Wala quwata. La quwata illa billah. La quwata illa billah. Amin. Ya.
malaikat sekarang sedang mendoakan kita, kamu dikasih hidayah, amin. Amin. Kamu dikasih sekolah yang cukup. Amin. Kita keluar, apalagi nyata cari nafkah, kita merasa diri kita kurang. Baca bismillahirrahmanirrahim, itu Allah, kita dicukupi. Keluar, galau. Gak tahu mau kemana, gak tahu hidup ini tujuannya buat apa. Sampai ada orang yang gara-gara ekonomi, depresi, gak bisa mencukupi kebutuhan hidup kalian, dia stres, bunuh diri. Banyak kayak gitu. Justru baca bismillah itu obat galau. Kenapa? Ketika kita baca bismillah, Allah bilang melalui malaikatnya, didoakan malaikat, ufita, kamu dicukupkan. Kamu gak akan pernah merasa kekurangan. Misalnya ini kita merasa kekurangan karena gak pernah baca doa tadi. Yang kita dikasih hidayah, dicukupkan. Yang ketiga, apa ufita, dijaga Allah. Kita gak tahu orang yang dari mata ain, yang mata hasad, atau orang punya niat pengen mencelakakan kita. Kita lupa baca ini, akhirnya kita benar kena. Tapi semua tidak akan bisa mencelakakan kita kecuali dengan izin Allah. Gimana caranya agar dijaga sama Allah tadi? Dibaca bismillahirrahmanirrahim. La haula wala billah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, saya enggak panjang lebar karena nanti tamu nanti kita Pak Fuad akan ceritakan sama kita tentang bagaimana adab bersosial media dan bagaimana agar media sosial jadi jembatan kita masuk surga. Ya, karena betapa banyak media sosial jadi jurang orang ke nerakanya Allah banyak. Alhamdulillah, amin. Dan bagaimana nih media sosial bisa menjadi jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu yang saya ingin sampaikan, di antara ciri orang beriman, dia tidak akan menggunakan waktunya sia-sia. Dia enggak akan gunain waktunya dia untuk hal-hal yang tidak membawa pahala, enggak mungkin. Itu bukan orang beriman. Karena di antara cirinya orang beriman, setiap detik yang Allah berikan ini amanah. Setiap menit yang Allah berikan ini adalah pertanggungjawaban. Setiap jam yang Allah berikan kepada kita ini harus berbuah pahala. Harus menjadi kebanggaan nanti ketika kita berjumpa dengan Allah pada hari kiamat. Apa ciri orang beriman? Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Disebutkan di antara ciri orang-orang beriman apa? Walladzina hum anil lahwi mu'ridun. Mereka yang sama perbuatan sia-sia itu enggak melakukan. Berpaling dari hal-hal yang sia-sia. Enggak mungkin orang yang ngakunya diri beriman tapi sibuk di handphone 24 jam ngeliatin status WA orang. Ada gak yang begitu? Gak mungkin orang yang ngaku dirinya beriman ngeliatin status Instagram orang 24 jam sampai gak sholat, sampai gak baca Quran, sampai gak ngaji. Kalau kita memang diamanahi sifat iman di dalam hati kita, pasti kita akan menggunakan waktu kita untuk menjadikan setiap detik kita berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam bersosial media yang kita lihat, banyak saudara-saudara kita yang main komen, apa dapat berita, gak tahu berita ini benar apa salah, komen. Akhirnya menimbulkan fitnah, dan ini kita dianggap dosa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i ayyakuna ithman ayyakula bima sami'ah. Seseorang itu dianggap berdosa kalau ngomongin apa yang dia dengar. Apa yang dia dengar tanpa klarifikasi, tanpa tabayyun, dia sampaikan. Apa yang dia dengar tanpa tabayyun, dia sampaikan. Orang ini berdosa, kata Rasulullah. Makanya dalam bermedia sosial kita harus hati-hati informasi yang nyampe ke kita, kita harus tabayyun. Dan lihat siapa yang menyampaikan berita. Kalau yang menyampaikan orang fasik, kita tabayyun. Ini berita gak boleh ditelan matang-matang. Ini berita harus kami cerna dengan akal saya. Tapi kalau yang menyampaikan saudara yang kita lihat orang soleh, orang beriman kepada Allah, orang yang berakhlak, bertakwa, dengerin berita itu. Kalau berita itu kebaikan, amalkan. Karena itu termasuk dari dakwah. Seperti kita ngikutin IG-nya Bang Fuad nih. Masya Allah. Ini termasuk adalah anjuran daripada agama kita. Karena kata Rasulullah SAW, man dalla ala khair falahu ajrun misla fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan orang kepada kebaikan, maka dia dapat pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Bang Fuad nyuruh orang sholat. Kita tahu kalau kita sholat berjamaah pahalanya 27. Betul. Bang Fuad dapat 27. Insyaallah. Orang yang melakukan dapat 27 itu indahnya dakwah. Makanya saya selalu mengatakan dakwah Bang Fuad adalah bisnis MLM yang paling menguntungkan. Insyaallah. Bisnis MLM yang menguntungkan itu bukan MLM produk, bukan, tapi MLM dakwah. Ngajak orang kepada kebaikan. Kenapa? Karena kita di rumah enggak ngapa-ngapain, kita dapat pahala Quran. Kita dapat pahala orang itu enggak pacaran. Gara-gara kita dia enggak pacaran. Gara-gara kita dia enggak berbuat zina. Subhanallah. Kita di rumah tidur doang padahal lagi main sama anak-anak, saldo pahala dakwah kita dapat. Itu bahagianya orang. Makanya saya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari saya umur SD saya udah ikut lomba pidato ceramah. Sampai akhirnya
pondok pesantren di pesantren Islam Al-Irsyad, dan saya mencintai dakwah, dan mudah-mudahan kita semua mencintai dakwah dan mati di atas dakwah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan ingat ketika kita bersosial media, menulis apapun, ingat ada dua malaikat yang mencatat. Tadi saya baca surat Qaf ayat 54, wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu pun ucapan yang kita lontarkan kecuali ada dua malaikat, raqib atid lagi nyatat. Kalau nulis apa aja nih malaikat udah siap. Kalau nulisnya kebaikan, malaikat raqibnya kebaikan, jalan surga. Tapi kalau kita nulisnya yang gak benar, na'udzubillah, sampai mengeluarkan kalimat-kalimat kotor, sampai fitnah, riba, namimah, subhanallah, malaikat atid, berarti jalan ke neraka kita. Na'udzubillah min. Dan pakai setiap bersosial media, kalau tahu ayat ini saya yakin sosial media kita pasti isinya kebaikan. Surah Qaf, wa ma yalfidhu min qawlin. Ulangin bang. Wa ma yalfidhu min qawlin. Ah yaudah gitu ya. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah, benar datangnya dari Allah, salah datangnya dari diri saya pribadi. Yuk teman-teman, Sabtu malam Minggu setuju nggak datang? Bismillahirrahmanirrahim. Ajak teman kita, bayangkan kita dapat pahala dakwah, dua orang kita ajak, tiga orang kita ajak, wah, insya Allah menutupi dosa-dosa kita, menghapus dosa-dosa kita. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Ustaz, saya dulu pernah na'udzubillah dari pacaran, dakwah. Ustaz, dulu saya pernah gak sholat, tinggalin sholat, dakwah. Karena dakwah ini pahalanya berlipat ganda. Dengan kebaikan berlipat ganda yang kau kumpulkan, dosa-dosa masa lalu engkau dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu janjinya Allah, innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Masa lalumu yang buruk akan dihapus Allah dengan dakwah, dengan mengajak orang kepada kebaikan. Bayangkan orang yang gak pernah baca Quran, kita berikan dia motivasi, Bang Fuad dengan Instagram media. Orang tunanetra baca Quran, subhanallah, bisa hafiz Quran. Orang akhirnya yang tadi gak pernah megang Al-Quran, dia rajin baca Quran. Satu huruf, 10 kebaikan. 10 kebaikan yang dia baca, gara-gara kita nyuruh dia baca Quran, kita dapat kebaikan. Subhanallah. Maka kalau kita sampai malas berdakwah, berarti kita rugi banget. Ya bukan hanya rugi di dunia, tapi juga rugi nanti. Oke, teman-teman tinggal ngopi. Tadi konsepnya udah saya cerita ke Bang Fuad, nanti Bang Fuad bisa lanjutin ke teman-teman, biar ini jadi semangat buat tong royong kita. Buat teman-teman yang ibaratnya kehilangan pekerjaan, teman-teman yang mungkin dipecat, ya kita nggak bisa pungkirin ya banyak yang dirumahkan. Insya Allah tinggal ngopi punya konsep untuk menghidupkan ekonomi umat ya, melalui yang tadi saya sampaikan. Jadi insya Allah jangan putus asa. Kalau kita rame-rame nih gotong royong, kita akan bisa bangkit dari ujian ini. Karena ujian ini dahsyat teman-teman. Ekonomi ini bukan hanya melanda satu dua orang, tapi melanda negara. Negara sehebat Singapura aja bisa menghadapi namanya resesi. Indonesia ini investasinya 50% lebih dari Singapura. Negara investor, negara yang ngutangin orang, debitur bisa bangkrut gara-gara corona. Berarti ini menunjukkan negara kita sebenarnya lagi bahaya. Tapi karena presidennya asik. Enjoy. Presidennya. Emang gue pikirin gitu. Ya jadi presiden, ya kita gak gini baru saja. Tapi itu yang saya rasa, tapi Singapura aja udah ketakutan. Negara Singapura, tapi kita masih tenang-tenang aja. Makanya teman-teman, kita dalam kondisi bahaya. Bahaya ekonomi, saudara kita banyak hilang pekerjaan, banyak yang bunuh diri, depresi, galau, stres, gila. Makanya insya Allah, kita kalau punya komunitas yang menguatkan kita, ini insya Allah jadi obat. Jadi obat, kita akan bangkit dari keterpurukan ini. Amen. Kita akan bangkit dari krisis ini. Krisis ini lebih dahsyat dari 98. Ya teman-teman catat ucapan saya, krisis ini lebih dahsyat dari 98. Saya gak sengaja Bang Hendri, saya beli gado-gado. Saya biar ngobrol, biar tahu nih ekonomi itu kita mesti hidupin apa. Saya tanya tukang gado-gado, terus subhanallah dia juga merasakan dampak corona. Orang gak berani keluar rumah, gak ada yang beli gado-gado dia. Bayangkan, kalau gak ada yang beli gado-gado dia, kira-kira dia bisa membawa nafkah gak buat anak istri? Sampai tukang gado-gado, kalau 98 UMKM justru hidup. UMKM justru masya Allah, karena orang masih keluar rumah, orang membeli. Ini sekarang orang takut keluar rumah. Sampai saudara-saudara kita UMKM kena dampak daripada krisis ekonomi akibat corona. Makanya insya Allah kalau kita bareng-bareng, kita ngaji. Kita bareng-bareng, yuk ngaji. Kita bareng-bareng, kita gandengan tangan. Karena seorang mukmin gak mungkin dia diem di rumah, tidur. Dia kenyang, sementara saudaranya kanan kiri ada yang kelaparan. Berarti engkau imannya bertanya. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum wa huwa yashba wa ja'ahu ja'in bi jambi. Bukan beriman kamu kata Nabi. Kalau kamu tidur kekenyangan,
sementara kanan kiri tetangga ada yang kelaparan. Hadis Sahih Bukhari. Antum tidur nih ngorok. Tuhan tidur ngorok. Kanan kiri saudara antum enggak punya uang beli beras. Antum diam cuek. Maka di antara program tiga ngopi, bahwa setiap Jumat kita bagi nasi gratis. Kalau antum bilang, wah Ustaz Kasyif ini duitnya banyak, bisa punya usaha. Apa tinggal ngopi? Ana wallahi saldo tinggal 800 ribu. Aku buka tinggal ngopi ini, saldo saya 800 ribu. Nanti saya kasih lihat rekening saya. Saya bangun ini modal 30 juta. Tinggal ngopi ini sih cuma 30 juta bangun. Waktu itu saya bilang sama istri, ini kalau duit 30 juta kita biarin, yang namanya duit setiap hari pasti habis. Tapi kalau bikin usaha, insya Allah ada perputarannya. Makanya 30 juta modal itu kita habisin beli peralatan, bikin meja bar, segala macam pencahayaan, dengan biar jadi kafe. Karena tadi ini sibuk. Istri saya yang bangkrut, yang gak jalan, saya ubah. Saya bilang apa? Kita gak nyari duit, kita nyari Allah. Kalau nyari duit, duit bakal habis. Kalau nyari Allah, habis gak Allah? Enggak. Allah. Yang lain mati, Allah yang sisi, Allah yang abadi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang di dunia ini binasa kecuali Allah. Kalau nyari Allah kita enggak bakal binasa, enggak bakal bangkrut, enggak bakal habis. Gimana? Kemarin ada uang 500.000 ketika kita perputaran 3 hari buka ada pemasukan 500.000. Saya bilang beli beras 50 kilo. Beli bumbu-bumbu masak nasi goreng, masak telur, bagiin Jumat ke tukang gojek, ke pemulung, ke tukang mamen. Dan setiap Jumat insya Allah kita berjanji kepada Allah 100 orang lebih harus kita berikan makan. Takbir dulu dong teman-teman. Saya cerita begini supaya teman-teman tahu, ayo kita gandengan tangan. Gak boleh diantara kita ada yang kelaparan, gak boleh diantara kita ada yang susah. Kalau ada yang susah dan sementara kita diam, gak usah ngaji lagi, gak usah beribadah lagi kepada Allah. Kenapa? Allah bilang kamu bukan orang beriman kok. La yu'minu ahadukum ketika engkau cuek dengan kondisi kesusahan saudara-saudara kita muslim yang lain. Terima kasih, ini saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Lanjut ke Bang Fuad. Saya minta nanti ilmunya yang banyak Bang Fuad, maupun kita semua. Mudah-mudahan ini semua jadi gerakan dari Allah. Kita punya komunitas ya. Saya tadi cerita ngobrol, kita bikin kalau memang berkenan tinggal ngopi community. Komunitas tinggal ngopi. Silakan nanti Bang Buti ini ketua murni. Ya, saya kembalikan kepada Bang Ari Untung atau Bang Ari Ari Tekor. Oke, terima kasih kepada Ustaz Kasyif telah memberikan nasihatnya. Intinya kita berdakwah bisa melalui media sosial. Jadi gunakan media sosial itu sebagai lahan dakwah kita. Betul Ustaz? Dan berikutnya kita akan mendengarkan salah satu pembicara kita yang mungkin dibilangnya udah top belum di media sosial. Tapi kita belum pernah lihat. Ya, ini wajah aslinya, Bang. Bang Fuad, silakan. Iya. Terima kasih banyak Bang Ari Telur setengah matang. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rezeki kepada kita insyaallah dan juga kesehatan serta banyak hal yang bisa kita hitung satu persatu tapi semuanya terasa dengan jelas. Gak lupa juga selalu kita panjatkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliau juga kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang hitam, mana yang putih, mana yang mulia, kemudian mana yang membuat kita hina, mana jalan yang menyusuri menuju ke surganya Allah atau jalan yang justru menjerumuskan kita kepada nerakanya Allah. Alhamdulillah saya di sini undangan spesial. Gestar ya. Lebay lu. Saya diundang oleh Ustaz Kasyif Khair, masyaallah. Launching juga ya, launching udah kemarin ya. Launching pengajian. Oh iya, bisa aja. Launching pengajian ya. Dan di sini juga akhirnya banyak komunitas, kemudian organisasi juga yang hadir, alhamdulillah. Ada juga para konten kreator. Ada juga dari perumahan ya. Bukit Swiss, insyaallah utusan, utusan dari Bobe Haikal, insyaallah. Alhamdulillah kita kumpul semua di sini di tempat yang luar biasa ini yang dibangun dengan tekad yang sungguh-sungguh atas dasar niat karena Allah Subhanahu wa taala, atas dasar
niat ingin membangun sebuah produktivitas ya, kependudukan negara yang saat ini tadi disebutkan sedang mengalami kesulitan. Dan kita sama-sama doakan semoga Tinggal Ngopi menjadi sebuah tempat yang bukan hanya menjadi tempat ngopi ya, tapi tempat di mana ilmu, inspirasi, hidayah juga muncul dari sini. Amin ya robbal alamin. Takbir. Allahu akbar. Ngomong-ngomong, iya, masya Allah. Udah jangan dilanjutin ntar lagi. Ngomong-ngomong tentang berkumpulnya kita, masya Allah ya. Memang saat ini perkembangan zaman yang modern memudahkan kita membuat eksistensi di media sosial, berkomunikasi dengan tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Ya, aplikasi ada WhatsApp ya, Bang Aril ya. Ada juga Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya. Tapi kita masih butuh dan menggunakan, perlu menggunakan teknik-teknik yang klasik dan masa lampau. Maksudnya apa? Teknik ngopi. Terbukti dengan ngopi, kita bisa mengumpulkan inspirasi, ide, gagasan lewat ngopi. Sepakat nggak? Sepakat. Mungkin saat ini kita dikelilingi dengan sosial media. Instagram, WhatsApp, BBM. BBM nggak ada ya? BBM ada. Udah punah ya? Udah punah. Tinggal fosil? Fosil. Kerangka. Kerangka. Bayar lu. Tapi terbukti, cara-cara klasik ya, tetap menjadi yang populer dan idaman. Tetap menjadi sesuatu yang ngangenin. Caranya ngopi tadi. Ngumpul ngopi, ngobrolin sesuatu yang gak cuman asik, tapi juga manfaat. Gak cuman asik, tapi juga punya nilai ilmu yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga kehidupan kita antar keluarga. Insya Allah. Fakta ya, bahwa kopi itu menyatukan kita istilahnya. Makanya mau gimana pun situasinya, tinggal ngopi. Enak juga siapa sih yang bikin tagline? Jadi kreatif. Emang itu tinggal ngopi. Apa-apa tinggal ngopi. Kuat jalanin, gak kuat tinggal ngopi. Oh iya, kuat jalanin, enggak kuat tinggal ngopi. Keren banget ya. Iya. Jadi kalau orang di jalan ya kan, enggak kuat di situ. Bisa ngopi. Enggak ngopi di sini. Ngopi sini. Biar melek. Jadi tinggal ngopi. Insyaallah. Oke. Di tempat ini juga saya ingin menyampaikan bahwa bersosial media itu mudah. Membuat konten itu mudah. Sama halnya kita di rumah bikin kopi itu mudah. Gampang sasetan jadi. Iya enggak? Mau kopi jangan disebutin. Kopi hitam. Kopi hitam ya, itu umum ya. Mau bikin kopi apapun bisa di rumah. Tapi ya, kopi yang bukan sembarang kopi itu cuma tinggal ngopi. Maknanya di sosial media kita bisa komen apa aja. Kita bisa nge-like postingan apa aja. Bahkan kita bisa upload konten apa aja. Ya, mau kita lagi makan, "Hey guys, kita review dulu guys." Hai guys. Iya. Kita lagi tinggal ngopi nih. Iya. Ya itu nanti. Gue basa-basinya dulu. Mau bikin konten apapun mudah. Tapi konten yang sesungguhnya konten itu enggak mudah. Kopi yang bukan cuman kopi itu tidak mudah. Sepakat ya? Bikin konten apapun, posting gitu kan, gampang. Tapi punya muatan dakwah, punya niat, punya muatan ilmu yang manfaat untuk orang lain tadi disebutkan MLM tadi ya. Bagaimana ketika kita posting yang positif, orang lain mencontoh, melakukan, kemudian mengamalkan kesehariannya, maka berkali lipat pula pahala kita. Pahala MLM yang tadi. Iya, MLM. Tadi tinggal duduk di rumah main sama anak, ternyata saldo rekening pahala kita bertambah. Amin. Caranya bikin konten yang gak cuma sekedar konten. Itu yang jadi PR kita bersama. Apalagi muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummah. Kita adalah umat terbaik, best of the best, ibaratnya gitu ya. Yang kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tu'minuna billah. Allah Subhanahu wa taala menstempel kita ibaratnya. Itu menjadi umat yang terbaik. Gak main-main.
Beda dengan umat-umat yang lain, posting bebas. Lagi nge-club bebas, diposting aja asik-asikan. Ya. Lagi apa aja bebas, tapi kita punya catatan. Harus punya nilai manfaat. Ngajak kepada sesuatu yang baik. Itu catatannya, rules-nya, aturannya. Kalau mau bikin konten, konten yang mengajak kepada sesuatu yang baik, yang manfaat. Biar orang lain ngeliat tuh gak cuman lucu doang. Ya. Gak lucu doang. Soalnya pengalaman dulu, asal-asal tahu aja ya, saya buka kartunya di sini. Fuad Bah awal mula dibuat itu terinspirasi dengan konten-konten dagelan. Harusnya gak saya sebut ya, ntar followersnya nambah ya. Pokoknya akun-akun yang demikian lah. Dagelan, media humor dan sebagainya. Kenapa? Karena pada waktu itu, kalau gak salah 2015, Ustaz, itu konten itu yang menjadi kiblat dan paling banyak followersnya. Ya, mungkin sekarang udah berapa juta kali ya. Karena udah usianya 5 juta kalau gak salah sih. Ya, kurang lebih segitu. Saya udah gak unfollow sih. Tapi yang jelas, 2015 kiblatnya di social media Instagram itu akun-akun dagelan, media humor dan sebagainya. Otomatis netizen akan mengarah ke sana kalau bikin konten. Kalau bisa di repost sama dagelan. Kenapa? Itu goals-nya. Iya gak? Dan saya awal mula main Instagram itu mulainya di sana. Pakai hashtag-nya dagelan. Hashtag-nya lucu. Hashtag-nya ketawa. Hashtag-nya Ari telur. Belum ya, waktu itu belum ya kayaknya. Belum ada. Tapi yang jelas saya mulanya dari situ. Ngikutin aja tren, wih lagi dagelan nih, ya udah hashtag dagelan. Kenapa? Biar di repost sama dagelan. Ketika postingan saya di repost, watermark saya dilihat, ada juga @fuadbah, maka orang yang follow dagelan otomatis ngefollow saya. Atau seenggaknya mampirlah. Ya, kan biasanya gitu ya, mampirlah di akun saya. Ternyata itu terbukti, Ustaz. Saya bikin konten yang lucu-lucuan, belum ada dakwah sama sekali. Belum ada. Ya, saya bikin ngedubbing drama Korea ya. Kalau ciri khas Fuad tuh ngedubbing drama Korea. Awalnya itu buat dagelan, bukan buat dakwah. Buat lucu-lucuan. Kenapa? Karena saat itu mercusuarnya dagelan. Saya buatlah lucu-lucuan. Waktu itu pas banget Descendant of the Sun, drama Korea tuh yang lain. Pemainnya Song Joong Ki sama Song Gokong ya. Tapi yang jelas, waktu itu viral banget drama Koreanya. Saya buat dubbingannya, buat lucu-lucuan, ketawa ketiwi, ternyata di repost sama dagelan. Iya dong, seneng dong. Nambah followers dong. Naik. Siap-siap endorse. Saya siap-siap endorse. Tapi yang jelas, ternyata disitulah titik balik saya. Ketika udah rame nih, mampir di akun saya, komen di postingan saya pertama kali. Saya harus posting pertama kali dong, karena itu repostan dagelan, itu repostan dari saya pertama kali saya posting. Ih, mampir di komen, lucu nih, ngetekin temennya kan gitu, misal siapa Ahmad sih misalnya, Ahmad lucu nih, hahaha, ngajak ketawa temennya. Ih, lucu banget, bikin lagi dong konten-konten gini ke Fuad, bikin gini lagi dong Min, admin ya. Min. Yang jelas disitulah awal mula saya. Kok komentarnya rata-rata hahahihi hahahihi, ketawa ketiwi, nggak ada nilai lebihnya. Ya, sebagai muslim justru saya merasa tertampar di situ. Lu muslim bukan sih? Di situ tuh awal mula, kok konten lu cuma buat ketawaan doang? Udah sebatas itu doang. Lu ketawa senang di repost sama dagelan, udah. Harusnya lu lebih dari itu. Kayak tadi mengajak kepada yang baik. Menolak yang mungkar. Belum sampai ke tahap mungkar waktu itu. Ya, kalau mungkar kan udah politik, ya kan? Udah konspirasi, ya. Udah ngelawan LGBT gitu kan? Ngelawan K-pop. Mantap tahu aja. Perang. Belum sampai ke situ. Nahi mungkarnya belum. Tapi awal mulanya saya menarik teman-teman K-popers drama Korea untuk ngelihat konten saya lewat dubbing tapi motivasi dan dakwah. Saya masih ingat dubbingnya tuh. Saat pacaran wajar bagi kebanyakan orang. Tolong bayangin wajah Song Joong Ki. Song Joong Ki.
ada yang minum langsung keselak loh. Karena dubbingnya Song Joong Ki gitu loh ya. Song Joong Ki lagi ngomong, saya dubbing ya di bawahnya. Orang TV ya. Jadi jadi tahulah teknisnya. Oh iya, entar deh saya ngomongin tentang Ustaz Kasifer. Dulu saya pernah ngedit programnya beliau. Dan Masya Allah, akhlak beliau luar biasa. Ya, saya salah satu yang seneng tuh ngedit program yang ada beliaunya. Kenapa? Beliau ketika ditanya sesuatu sama tim kreatifnya, itu beliau selalu nanya sama gurunya. Benar gak Ustaz? Nanya sama gurunya. Nanya dulu, takut salah jawab. Ini adab Masya Allah. Itu yang masih terekam sama saya. Ya, makanya kadang saya tanya Babe Haikal, seenggaknya kan Babe Haikal gitu kan. Karena saya kan gak punya guru yang itu kan. Babe Haikal juga luar biasa. Babe nanya lagi. Iya, Babe ada lagi. Iya. Di belakang Babe kan lebih gede lagi ya. Tapi yang jelas itu, awal mula saya kenal sama beliau lewat editannya itu. Editan ternyata Masya Allah, beliau masih muda, umur antum berapa sih Ustaz? 32 ya, Masya Allah. Luar biasa, masih fresh. Jadi personal boyband masih cocok ya. Lagunya dong Arab. Iya kan? Kayak debu. Mustafa. Hak la ilaha illallah. Iya, Guti enggak tahu baru datang ya. Tadi ada debu. Udah. Tapi yang jelas itu tadi ya. Saya mulai ngelihat titik baliknya Fatbah di situ. Kok cuman ketawa doang? Apakah di sini kepuasan kamu? Mentok di sini doang, ketawa ke TV doang? Enggak. Disitulah mulai dubbing drama Korea, tapi pesannya positif. Saat pacaran wajar bagi kebanyakan orang, disitulah kita harus melawan. Wamal hayata dunia. Apa lanjutannya? Wamal hayata dunia. Ila mata'ul. Ya. Gurur. Bahwa tidaklah, apa Ustaz? Kehidupan cuma permainan dan senda. Kehidupan ini hanya permainan dan senda gurau. Pacaran termasuk di dalamnya. Senang-senang doang, bikin baper. Ya, kemarin ada yang baru nikah mungkin, terus pada baper semua. Hari patah hati nasional semua, kan gitu biasanya. Yang akhwat di sini enggak ya? Enggak patah hati ya? Enggak salah lagi. Gitu. Apa? Update sosial media. Semalam aku ngiler enggak sayang, kan gitu. Enggak tahu, kan pokoknya itu adalah itu viral, baper lagi, langsung naik lagi. Tapi disitulah kita harus melawan. Tadi wamal hayata dunia, apa tadi? Illa mata'ul ghurur, bahwa tidaklah dunia ini ya, hanya kesenangan yang menipu dan memperdaya. Fazayana lahumu syaiton a'malahum, dan setan itu senantiasa menghias amalan-amalan yang buruk seolah menjadi terasa indah, bikin baper. Ya kan? Ada kan mungkin selebgram yang mohon maaf belum menikah tapi kontennya itu romantisme. Kelihatannya indah. Bikin kita ih kapan ya aku punya calon imam seperti itu. Belum nonton drama Korea, ya Allah semoga Song Joong Ki jadi calon imamku. Song Joong Ki apa? Presiden ini Korea Kim Jong Un. Namanya susah disebutnya. Rambutnya hampir sama nih, enggak? Tapi yang jelas mulai dari situlah Fuad Bah menapaki jalan-jalan dakwah. Jadi kalau diceritain aku dakwah langsung, jadi bikin konten pertama nih itu langsung dakwah. Bisa jadi ada, tapi ada juga yang merintis dari kesalahan kemudian dia memperbaiki. Ada juga kayak tadi Ustaz Kasif Khair menyatakan, lu dulu pacaran, perbaiki lagi dengan dakwah. Lu dulu maksiat, dakwah aja. Semoga Allah tutup aib kita, dosa kita di masa lalu, perbaiki lagi dengan dakwah kita. Sama kontenku yang dulu mungkin receh, gak jelas. Tapi aku pengen tutup konten-konten yang lalu dengan konten dakwah. Ya. Dan ingat, konten Fuad Bah atau akun Fuad Bah bukan akun dakwah. Bukan sama sekali. Jadi kalau ada kesalahan di Fuad Bah, salah pribadinya. Ya. Karena ada netizen yang komen, Ustaz. Kok akun dakwah gini sih? Kok akun dakwah gini sih? Akun dakwah kok provokator? Akun dakwah kok politik? Dan sebagainya. Kalau ada kesalahan, kekhilafan, Fuad Bah yang salah. Dakwahnya gak pernah salah. Sepakat ya? Atau Fuadnya yang belum ilmunya belum nyampe. Jadi gitu. Harus objektif melihat sesuatu. Kalau memang akun dakwah, mungkin adminnya yang khilaf.
ya, jangan dakwahnya. Karena nanti ini bisa dilihat sama yang non-muslim. Ih, kok ribut sendiri sih umat Islam? Oh, pantesan gak pernah bersatu. Di sosial media aja, klepon tidak islami rame. Kue klepon? Suka klepon? Buka. Kalau telepon? Oh, apa sih? Tapi yang jelas itu tadi. Kalau ada sesuatu, kita lihat dengan jelas. Oh, ini provokator. Ini pengen mecah belah. Karena satu, akunya gak jelas. Kedua, dia menggunakan kalimat-kalimat, kata-kata yang dia tuh ingin ngejudge umat Islam tuh, maaf ya, cetek dalam keilmuannya. Contoh, ayo mulailah berhijrah kepada makanan, jajanan yang islami. Tinggalkan jajanan yang mungkin klepon dan sebagainya. Ayo ke islami. Banyak kurma-kurma, varian kurma di tempat toko kami. Syariah dan sebagainya. Kata-kata yang diambil apa? Poin-poinnya. Syariah, islami, hijrah. Semua itu dibungkus menjadi sesuatu yang keliru nantinya. Itu agenda besarnya. Jadi jangan kita sekedar menertawakan, wah lucu ya. Masa ada sih orang yang ngomong klepon halal, tidak islami. Sekedar itu, enggak. Agendanya besar. Mereka yang pengen hijrah dicap, udah klepon nih. Klepon udah nih. Pasti ngomong jajanan donat, enggak islami pasti. Itu yang ingin ditanamkan kepada kita. Brainwashnya semacam itu. Apalagi nama akunya, siapa? Abu Ikhwan Aziz. Udah Abu Ikhwan, ya, Ahwat, Ukti, Akhi ya. Nggak jelas. Abu Ikhwan Aziz. Nggak jelas. Setelah diteliti, wow itu nyambung kemana-mana. Nggak jelas. Kemudian suruh ngajak ke toko syariat kami. Ternyata tokonya, ketika ditanya alamatnya, nggak ada. Jadi musuh-musuh Islam dengan jelas dan terang mencoba melemahkan generasi yang ingin membangun Islam bersama-sama. Maka kalau kita nggak bergerak dan mencoba klarifikasi atau meluruskan, maka siaplah generasi belakang kita yang nanti akan tumbang. Alhamdulillah. Ya. Akan, oh iya ya, apa ya? Klepon nggak islami. Ih masa sih? Jangan-jangan dodol Garut juga sama. Akhirnya semua dipukul rata. Itu harus kita luruskan. Ya. Jadi sosial media bukan cuma ajak eksistensi, tapi juga peperangan di dalamnya. Itu bagi yang sadar. Kalau yang enggak, silakan dakwah dengan cara aman aja. Ngajak sholat, tahajud. Tapi bagi mereka yang, mohon maaf ya, rada kenceng, ya, misal syariat Islam ditegakkan dengan baik. Itu. Dan kerucu-kerucunya, gitu kan. Abu Janda misal dan sebagainya. Itu sengaja itu provokator. Karena kemarin update di Instagram, enggak usah sebut namanya, si A itu, lagi ramenya kita berbahagia dengan Hagia Sophia. Seneng kan ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Akhirnya Erdogan mengembalikan. Ya kan? Hagia Sophia. Kalau nggak salah tuh, Hagia Sophia Cami, kalau nggak salah. Bahasa Turkinya. Kemarin saya dikasih tahu Ustadz Akbar. Sering tuh ke Turki. Tapi yang jelas, di mana saat umat Islam senang dengan Hagia Sophia kembali, kemudian ikut sedih dengan Palestina nggak ada di peta, ya? Nggak ada di Google katanya. Sedih. Sepakat dong kita. Dan kita memang merasakan itu. Ada oknum-oknum provokator yang update di media sosial, karma Israel katanya. Katanya karma Israel. Maksudnya, ya kemarin tertawa bahagia ketika Hagia Sophia diambil kemudian menjadi masjid, sekarang bersedih Palestina dihapus dari peta atau Google. Dia malah tertawa dan tepuk tangan dengan seperti itu. Aneh enggak? Ya, ini jelas provokator. Dan kalau ini dipupuk, dilestarikan, apalagi di ayomi, di media sosial, dan gak tahu siapa oknumnya, maka ini akan mempengaruhi generasi kita yang gak tahu sejarah. Oh iya ya, gak apa-apa lah Palestina, dihapus emang kenapa? Kan Israel emang itu. Kacau nanti. Padahal itu tanggung kita bersama, tanggung jawab kita bersama. Bagaimana meluruskan peradaban. Bagaimana meluruskan sesuatu yang keliru. Tanggung jawab kita bersama. Dan insya Allah
lewat media sosial, kita bergerak bersama-sama. Enggak masalah, mulai dari aku pengen ngingetin keluarga aku dari sholat lima waktu itu wajib. Enggak masalah, itu bagian dari dakwah. Mau langsung media sosial, boleh sama-sama, ayo kita bergerak. Ya. Dan jangan lupa, selain bermedia sosial, jangan lupa ngopi. Ngopinya di? Tinggal Ngopi. Allah alam isaw. Itu dulu kali ya. Karena ada sesi tanya jawab, terserah lah. Oke, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bang Fuad bahwa media sosial ini tanya jawab Ustaz. Buat teman-teman sekalian, ada yang mau bertanya kepada Bang Fuad atau ke Ustaz Kasibnya? Silakan. Boleh. Ada yang mau bertanya? Ayo, manfaatin waktu di sini dengan tanya jawab. Oh, saya oh, nanya, boleh diawali. Untuk dulu ya, dulu nanya. Bang Fuad, misalkan kita kan wah kayaknya kita masih kurang benar nih jadi manusia gitu. Kadang-kadang posting-postingnya yang ngaji lah, ceramah segala macam, tapi kelakuan kita belum baik gitu. Okay. Nah, jadi memperbaikinya gimana Ustaz? Oke. Okay. Saya harap pertanyaan ini nanti disempurnakan sama Ustaz Khasif Fer. Karena saya butuh memang ahli ilmu yang jawab. Kalau saya dulu ya. Kalau saya tadi kan ditanya, kalau kita masih banyak kekurangan, saya juga masih belajar, aduh kadang juga masih salah. Tapi kita postingnya yang bagus-bagus di media. Iya. Nanti disebut munafik. Nanti disebut so alim lu, biasanya juga gini gitu ya. Nah, itu tantangan kita sebenarnya. Bagaimana ibda binafsi, mulai dari kita diri kita sendiri dulu, gak masalah, tapi jalan terus di media sosial. Contohnya, contoh kita mau upload ceramah Ustaz Hasif Her tentang tahajud, kemuliaan tahajud misal, share aja dari situ, itu catatan buat kita. Kalau saya prinsipnya, apa yang saya share di media sosial itu catatan buat saya, karena sekarang mengalami teknologi, mengalami kemajuan yang luar biasa. Dulu kita nyatet lewat tulisan, iya enggak, anak kuliah nih nulis buku. Sekarang PowerPoint foto aja, ngapain ribet, iya enggak? Iya, foto-foto, save. Sekarang sama. Kalau dulu kita pengen punya catatan, ya Allah, semoga aku pengen bisa sholat tahajud, pengen istiqomah sholat, share aja enggak apa-apa sambil jalan. Dengan lihat ini termotivasi insya Allah. Dengan lihat ini, orang lain juga terinspirasi dan termotivasi. Jalan dua-duanya, gak masalah. Sambil memperbaiki diri. Kalau kita berpikirnya, duh gue belum baik. Ntar aja, biarin udah, hawariun aja udah. Ari-ari telur dulu aja udah. Si Ahmad Henry Jeff dulu lah, Fuad Bah dulu maju. Terus kamunya kapan? Kamunya kapan? Insya Allah, mulai hari ini. Jadi mulai aja, langkah-langkah kecil gak masalah. Langkah-langkah, tapi insya Allah, dari langkah kecil ini nantinya akan menjadi langkah besar. Amin ya Rabbal. Dari situ dulu. Dan ingat, setan itu berbentuk manusia dan yang membisikkan was-was dalam hati. Hati-hati. Ya, mungkin teman komen, "Ih, assalamualaikum ustazah. Udah alim nih ye." Bisa jadi. "Ih, Fuad, ih dulu SMA nakal lu, sekarang udah postingannya dakwah terus." Bisa jadi. Tapi itu bisa jadi sesuatu yang membuat kita lemah. Setan berupa manusia, lisannya ya. Lisannya. Sampai membuat kita lemah langkah kita. Langkah dakwah kita lemah. Aduh udah deh, gue kayaknya gak pantas nih. Emang banyak salah gue dulu. Maju terus, pantang mundur. Yang kedua, was-was dalam hati. Ya, aduh, ntar aja deh. Ah udah ntar buat diri gue sendiri. Ah udah catatan-catatan yang gue ikut kajian nih. Ya, ikut kajian banyak nih, gue udah datang ke Ustaz Khalid, Ustaz Hidayat, Ustaz banyak lah, udah buat gue pribadi sama keluarga gue. Enggak, air itu kata Imam Syafi'i ya, akan membusuk jika dia diam, tapi dia akan jernih jika dialirkan. Bagi saya seperti itulah ilmu, alirin aja, jangan buat diri kamu sendiri ya, takutnya keruh. Alirin aja, insya Allah justru akan bertambah lagi keilmuan kamu, insya Allah akan datang lagi ilmu baru. Oh iya, share lagi. Karena tujuannya apa? Berbagi dengan yang lain, bukan cuma buat diri kita. Jadi buat kita, jangan pernah sakit kalau dinyinyirin. Jangan pernah baper kalau kita dinyinyirin ketika mulai posting yang baik, tapi justru memotivasi kita. Insya Allah sikap gue perbaikin, akhlak gue perbaikin. Kalau ketemu, gue akan ngasih hadiah buat lo. Kalau bisa, karena itu juga akhlak Islam. Memberi hadiah, neraktir. Gitu. Jadi, ngopi. Lagi ngopi ya kan.
Tafadhol. Ya, pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada seorang ulama ya. Bisa wudu insyaallah beliau berkata, kalau ketika kita mau berdakwah ada was-was yang tadi sampaikan Mbak Fuad, wah gua ini belum benar nih. Nah, akhirnya dia meninggalkan dakwah, kata para ulama justru dia dapat dua dosa. Dosa pertama dia enggak berdakwah yang mana dakwah ini wajib. Kemudian dosa dia bermaksiat. Jadi ketika dia masih bermaksiat tapi terus berdakwah, dia punya satu dosa aja, itu dosa maksiat. Masyaallah. Tapi dia masih berdakwah. Ya. Tapi cuma kita perlu ingat juga ya. Kalau kita berdakwah tapi kita enggak memperbaiki diri sendiri, kita sebenarnya mengikis amal saleh kita juga. Masyaallah. Ya, mengikis amal saleh juga. Jadi ada dosa-dosa tersembunyi. Kalau di depan orang kita alim, tapi kalau di kamar sendirian kita bermaksiat. Ini kata Rasulullah SAW bagaikan gunung Tihama, gunung besar, itu yang hancur bagaikan debu. Tidak ada artinya dakwah kita. Makanya sambil kita dakwah, sambil kita memperbaiki diri saya. Ini nasihat buat saya. Ya, belum tentu seorang kasih ini yang dipanggil orang ustaz, orang baik, belum tentu Allah masih menutupi aib-aib saya. Itu dakwahnya harus jadi motivasi kita dari Bang Fuad. Saya kata itu benar benar sih. Mulai dari diri sendiri. Kenapa Rasulullah dakwahnya sukses didengar sampai lebih dari 1,5 miliar hari ini? Karena Nabi Muhammad adalah orang yang mempraktikkan dakwah untuk dirinya sendiri baru orang lain. Wa anzir ashirataka al-aqrabin, makanya ayat pertama perintah dakwah itu untuk diri kita dan keluarga dulu, baru ke orang banyak. Tapi ayat ini ayat yang dihapus. Ayat mahdzub yang sudah dihapus dengan tadi ayat tadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, artinya dakwah itu wajib. Kita harus dakwah kepada tetangga kita, kepada teman kita, kepada siapapun yang kita kenal maupun kita nggak kenal. Kayak Bang Fuad ini dia sudah menggugurkan kewajibannya berdakwah dengan media sosial. Dan kita sudahkah kita berdakwah, pertanyaannya ada dalam diri kita sendiri. Insya Allah itu jawabannya. Jadi intinya kalau punya share aja yang kebaikan-kebaikan, walaupun kita ini masih ya baik kurang benar gitu, benar nggak Pak? Iya, apa nggak bergetar hati kita? Kalau kita lihat selebgram, youtubers, yang enak banget posting sesuatu yang astagfirullah gitu kan. Ya. Tapi itu nggak ada beban. Biasa aja gitu. Iya, biasa aja. Bahkan dia dipuji, ta. Dipuji, naik banyak. Tapi dia nggak ada beban buat share. Kita yang pengen share baik kok mikir banyak gitu. Aduh, antaku salah. Udah, coba aja. Yang ringan-ringan aja dulu. Allah alam bisa. Baik, teman-teman, ada yang mau bertanya? Yuk. Oh, ente emang masya Allah nih, provokator ini. Provokator. Gara-gara ente punya. Provokat. Akhwat dulu. Ladies first. Tanya K-pop juga boleh. Tanya K-pop ya. Sama Korea. K-pop, TikTok. Nih ada Ahmad nih, spesial TikTok. Kontennya TikTok semua. Ada dua, ini Bang Ustaz, maaf. Sebutkan ya. Nama dan dari mana? Nama Dwi Putri dari Sumber Batu Kemayoran. Oh, seberang. Umurnya banyak batu. Ini Bang, kan aku sebenarnya ada dua nih Bang ya. Yang pertama tuh bismillahirrahmanirrahim ta'ala gitu. Maksudnya bismillahirrahmanirrahim ta'ala tuh apaan sih kan? Maksudnya aku, misalnya aku nih. Aku tuh niat bisnis ya pengen nyari uang jajan gitu. Nah, ntar antum yang jelasin yang tadi tuh Ustaz, yang dari Ustaz Abi Maki. Insyaallah. Itu sama. Nah, terus untuk ngelurusin niat itu gimana nih? Terus yang kedua, investasi kan. Aku nih ada, aku bisnis nih Bang. Nah terus ada yang nawarin tuh, kebetulan kan ada modal juga gitu kan. Ada yang nawarin yang mau kan nih duit gitu buat investasi. Nah terus kan nyari-nyari, nanya-nanya tapi di YouTube gitu. Nah katanya investasinya tuh ntar mau disini yang gak barokah apa gimana gitu. Maksudnya investasi yang benar tuh gimana nih? Nah ini ya, pertanyaan berat nih. Ustaz Kasif, tampak dulu Ustaz. Saya mundur nih jauh. Silahkan untuk pertanyaan pertama tadi. Soal bisnis ya, sama investasi, tapi langsung Ustaz, Masya Allah. Lillahi ta'ala. Oh iya, bisnis lillahi ta'ala. Memang benar, kita bisnis itu memang cari profit ya, cari keuntungan. Ya. Gak ada orang yang mau dagang rugi, tapi sebenarnya ya, ketika kita berdagang, kita harus bertawakal kepada Allah. Karena dagangan kita bisa laku, bisa enggak. Bisnis,
bisa rugi, bisa untung. Nah, jadi yang dimaksud dengan nilai tawar ketika kita dagang, harus itu dulu yang dibangun. Oh, ketika saya dagang, serahkan semua hasil perjuangan ini kepada Allah. Hasbi Allah. Cukup Allah. Ya, cukup Allah yang jadi sandaran saya. Bukan dagang saya yang jadi sandaran. Dagang kan cuma proses. Dagang kan cuma sarana. Tujuannya Allah, hasilnya selain berlalu. Jadi nilai tawar bukan berarti kita kaya dari keuntungan. Ya. Untung apa jualan 5.000 pengen dapat 10.000 itu mau aja dan harus. Kalau nggak nyari keuntungan bayar listrik gimana, bayar karyawan gimana, ya kayak tadi jajan beli kuota buat ngeliat pengkuat YouTube gimana? Benar, saya juga sama. Iya. Iya, seenggaknya bisa beli kuota buat posting yang baik-baik itu juga perlu kan, butuh. Tapi perlu diingat ya 10 pintu rezeki, 10 babi rezeki itu seluruh minat tijar. Rasulullah SAW 10 pintu rezeki, 10 nih, pedagang, pegawai, apalagi itu petani, apa petani sih masih pedagang ya, apalagi youtuber pedagang lah youtuber. Youtuber pedagang konten. Iya. Pintu rezeki yang 9-nya tuh paling banyak bisa memancing rezeki Allah adalah tijarah dagang. Hadis ini harus jadi motivasi kita, itu yang pertama. Yang kedua, 10 sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga, 8-nya pedagang. 2 ini bukan Bilal bin Rabah diantaranya. Ya, sahabat yang lainnya, Abu Bakar As-Siddiq, pedagang, Umar, pedagang, Utsman, wah pedagang sukses, bin Affan. Ya, sahabat-sahabat yang lain, pedagang. Abdurrahman bin Auf, Bang Rizki awal, pedagang. Abdurrahman bin Auf, Masya Allah, yang sampai ketika beliau wafat, ya diceritakan beliau punya warisan 40.000 dinar. Nah, ini yang dinar yang jago sih, bang. Satu dinar berapa? Nah, warisannya 40.000 dinar, pedagang sukses. Dibagikan ke Mujahid Badar. Ah, sini bro, sini. Yang dinar kita mesti tanya soalnya. Iya, dinar. Dinar dirham. Ya, ya. Bang Al-Habsyi ini, kita kasih julukan Abu Dinar. Abu Dinar. Abu Dinar. Abu Dinar. Satu dinar hari ini 3.960.000. 3 juta ya? 3.900.000. Hampir 4 juta. Dia punya duit 40.000 dinar. Berarti berapa tuh? Kali 40.000 berapa? Banyak. Miliar. Satu koma tiga. Tepat tangan dong, gua jago banget ini. Jadi, dan mereka sedekahnya tuh terliunan. Sahabat Nabi tuh kalau sedekah, kalau kita ya Allah, baru satu kambing, oleh kambing kacang, kita beli tatus. Alhamdulillah, bohor. Iya. Buat sama kambingnya lagi. Iya, bener. Ini gimana? Buat sama kambingnya. Jangan kenceng-kenceng dong sama abang. Udah, ini saja yang tadi ya. Bisnis pengen untung. Cuma orang yang dagang ini beda sama pegawai. Di pekerjaan, di institusi. Kalau pegawai ini tawakalnya nggak begitu dahsyat. Karena tahun bulan depan gue juga dapat harga. Tapi kalau orang yang dagang, dia tawakalnya tinggi. Makanya benar-benar dianjurkan berdagang. Jadi ini yang kalau saya pahami sih gitu soal kuat. Sama yang invest tadi, Ustaz. Invest. Waduh, kalau invest-investan anak nggak ngerti. Kalau itu dari media online, jangan terlalu percaya. Ya, kita investin ke orang-orang yang kita kenal ya, saudara-saudara yang kita kenal. Kredibilitasnya kalau melalui online, saya banyak sekali saudara-saudara kita yang naruh saham. Sekarang kan dulu musimnya saham. Yeah. Banyak yang bangkrut kira-kira yeah, saham. Oh ya, Ustaz, mau nanya lagi. Kalau misalkan gini. Ada apa-apa buat ya? Enggak, Ustaz. Ini ilmu soalnya. Masya Allah. Receh ya? Kan di Instagram nih, Ustaz. Di Instagram. Aku. Oh, saya. Sepakat dulu nih, saya apa aku? Saya apa aku nih? Apa gue? Apa aneh? Saya. Saya, misalnya saya nih. Di Instagram posting hijab WeChat gitu. Apa hijab? Hijab. Oh, usaha hijab. Usaha hijab. Iya. Usaha hijab nih. Nah, terus niatnya promosi. Enggak, postingannya tuh niatnya promosi dengan selimuti dakwah, tapi tuh niatnya dagang gitu. Kalau saya pribadi ya enggak bisa menghukumi niat orang. Tergantung niat dia posting apa. Kalau dia niatnya dakwah, sekalian coba dagang dia dapat pahala dakwah. Insyaallah, adapun dagang laku terserah, karena aku yang penting dakwah udah saya sampaikan. Itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Karena mungkin kadang ada yang dituduh
wah jualan agama lu gitu juga Ustaz. Karena captionnya ya, menutuplah aurat ya pakainya hijab syar'i. Oh lu jualan agama lu? Ya saya itu coba buat waktu itu saya pernah ke Sukabumi. Ada orang jualan mukena itu ditulis sama dia jalan masuk surga 50.000. Nah jualan mukena. Kalau menurut saya sih itu dia bukan jualan agama. Okay. Dia benar jualan. Emang kalau wanita nggak pakai jilbab masuk neraka? Wanita nggak sholat masuk neraka kan benar? Betul. Ya kan? Betul. Justru dia bukan jualan agama. Kayak soal contoh kurma ajwa. Manfaat dari kurma ajwa. 7 butir anda makan terbebas dari sihir, terbebas dari racun. Makanlah kurma ajwa 7, belilah dengan saya. Apa itu jualan agama? Enggak. Oh. Kalau antum dapat kurma ajwa palsu, Mendingan beli sama mana? Anda dapat dari Madinah. Ada orang kurma ajwa seperti kurma ajwa, tapi jenisnya bukan kurma ajwa. Jadi kita insya Allah bukan nipu, bukan menjual agama. Mesti jual hijab. Tujuan itu tanamkan dulu. Tujuan saya biar kaum wanita menutup aurat. Wah, dapat tuh. Sebetulnya akhirat insyaallah ini lebar alami. Masyaallah tadi ya. Itu S3 marketing kayaknya yang 50 masuk surga gitu enggak tahu. Masyaallah, lanjut. Tambahan. Nah, itu dah, masyaallah luar biasa. Saya masyaallah. Kalau saya usahanya masih kecil-kecilan ya. Apa mana? Bukan jualan kentang baru. Itu juga kadang kita istirahat dulu ya, kita lanjut lagi ya gitu. Jadi masih mut-mutan masyaallah. Bang Fuad bisa contohin, Bang Fuad bisa contoh teman-teman sekalian usaha makanan atau apa bisa diposting-posting Facebook atau posting di Instagram. Ya pertanyaan berikutnya langsung lanjut mikrofonnya. Nah itu tuh. Ini Abu Dirham nih. Abu Dirham. Abu Dinar, Abu Dirham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Fadil, nama nanya. Setiap acara kan pasti ada goalsnya. Kalau yang di sini ini tangkap goalsnya itu adalah gimana caranya orang-orang yang setelah minimal melihat kajian atau acara hari ini, dia mempunyai giroh untuk ikutan berdakwah. Tapi yang jadi masalah kan tidak semua orang bisa membuat konten, tidak semua orang bisa membuat konten yang disukai banyak orang. Itu kan semuanya ada algoritmanya, cara bekerja sebuah konten itu agar dapat mudah dimengerti oleh orang, agar dapat orang itu senang gitu melihat konten tersebut. Nah, apa namanya, mungkin ada informasi kalau misalnya di luar sana ada semacam komunitas atau perkumpulan teman-teman yang ingin mulai mencoba untuk berdakwah digital, itu mungkin ada baiknya diinformasikan juga. Nyebutin lagi. Insyaallah. Itu aja. Dan Afan siapa? Namanya tuh? Fadil. Mas Fadil, pertanyaannya bagus banget. Ini kayaknya untuk Bang Fuad yang paling jago. Makarnya. Henry Jeff silakan. Konten kreator dia. Ahmad juga boleh jawab. Ahmad jawab. Japrian aja. Dekat ya. Tapi yang jelas Mas Fadil itu banyak dialami atau dirasakan dan dipikirkan oleh teman-teman yang mau merintis gitu ya. Merintis mulainya gimana nih? Aduh, kan dia kan udah punya banyak masa, udah punya banyak followers. Ya gue mulai dari mana? Yang jelas yang pertama, niat dulu. Kedua, kalau udah bikin niat, eksekusinya. Bikin aja konten. Yang like cuman 3, bapakku, ibuku, adekku. Gak masalah, mulai dari situ. Kan tadi aku udah ngomong, langkah kecil dulu. Mah udah lihat postinganku terbaru belum? Belum. Lagi sibuk masak, lihat dulu dong, like dulu, nggak masalah. Mulai dari keluarga kita dulu, nanti ke temen, semuanya akan meluas. Jadi prosesnya, yang pertama tadi niat, eksekusi, bikin konten. Pertanyaannya, konten kan nggak semua bisa ngedit gitu ya tadi ya, nggak bisa ngedit semua, ya adalah beberapa, tapi kan aku nggak punya fasilitas, aku nggak punya laptop, kita punya handphone. Saya aja sekarang nih rekam nih pakai handphone. Bikin vlog pakai handphone, ngerekam audionya pakai handphone, nih taruh sini nih. Taruh sini nih. Enggak pakai clip on. Ini clip on siapa? Mahal nih. Punya siapa enggak tahu. Tapi yang jelas, saya pengen mulai dari sesuatu yang sederhana dulu. DSLR keren. Apa mirrorless handycam keren. Itu sangat mendukung, tapi bagi mereka yang enggak punya itu, solusinya yang ada. Handphonemu bisa kamu pakai. Ngedit aplikasi di handphone udah banyak banget. PowerDirector, KineMaster, apalagi? InShot, Filmora, banyak.
coba install dulu. Aduh ada watermarknya, enggak masalah. Enggak masalah bikin dulu. Semua itu akan terkalahkan ketika ada niatnya di awal yang sungguh-sungguh. Mau ada watermark, mau ada apa kayak ntar sambil jalan. Nanti insyaallah ada ketemu titik di mana teman kita punya aplikasi yang enggak ada watermarknya. Insyaallah ada. Karena itu proses ya. Proses. Karena saya mulai dari yang ada watermarknya dulu. Kemudian ada teman yang ngasih linknya. Ih, alhamdulillah. Kenapa? Karena satu sinyal. Lu suka bikin konten juga? Iya. Lu aplikasinya apa? Oke, gue minta. Akhirnya itu terjalin. Nanti akan tersambung dengan sendirinya. Emang saya kenal sebelumnya sama Ustaz Kasif Khair, sama Guti, sama Andrew Jeff, sama Ustaz Rizky Awal. Nggak kenal. Tapi semua dengan sendirinya atas izin Allah terkoneksi. Bisa jadi nanti kita saling follow, Mas Fadil. Wallah alam, nggak ada yang tahu. Atau yang akhwat di sini suka bikin konten tanpa menunjukkan wajahnya mungkin lewat tulisan. Ketika saya suka dan viral, bisa jadi saya jadi follow. Semua terjadi dengan sendirinya. Nggak perlu. Ya nggak masalah sih kalau subscribe gue dong, bantu gue dong, iklanin di akun lu. Nggak masalah. Tapi kalau saya akan coba dengan sedemikian rupa yang coba mulai dari saya ini. Kontennya saya kencengin yang baik-baik sekalian. Nah tadi poin yang pertama niat, eksekusi yang ketiga istiqomah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, yang pertama niat, eksekusi yang ketiga di depan nggak apa-apa. Mister apa? Panggilnya siapa? Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana gitarnya mana? Enggak, gitarnya mana? Maksudnya mana? Ya, jadi itu tadi niat, eksekusi. Yang ketiga, konsisten gak kita? Atau ngelihat yang nge-like dikit, yang komen dikit. Udahlah, malu gue. Gak usah. Lanjut aja. Eksekusi, mulai konsisten, istiqomah. Nah, itu istiqomah udah stabil tuh. Bodoh amat mau ngomong ABC, bikin aja terus. Misal kayak saya YouTube, kan beda nih. Instagram sama YouTube beda loh. Gak semua yang follow saya di Instagram, ayo semuanya pindah semua ke YouTube biar saya subscribernya banyak, pendapatan saya juga banyak gitu. Gak bisa, dan saya gak bisa memaksakan itu. Yang bisa saya lakukan bikin konten yang bagus, yang baik, konsisten terus. Lagi viral apa? Saya bikin tanggapan, sudut pandang yang lain. Semua otomatis akan dengan sendirinya naik. Saya nggak bisa ngandelin, bantuin gue dong, iklanin. Bahkan, mohon maaf, Hawaryun itu pernah, katanya sih teman, tapi nggak masalah. Itulah proses. Hawaryun pernah sebelum saat ini banyak ya followers. Followersnya berapa sih Hawaryun? 1 juta ya? Banyak banget. Sebelumnya, beliau, teman kayaknya, nge-DM saya untuk posting di story atau yang lainnya. Tapi saya coba kasih tahu itu tadi. Bikin konten yang baik. Konten yang banyak. Istiqomah di sana. Insya Allah dengan sendirinya. Atas izin Allah. Jadi banyak banget. Kalau memang dia konsisten dan baik postingannya, dengan sendirinya. Hukum alam akan terjadi dengan sendirinya. Connect sama Ustadz Felix Xiao, Sifrun, Ustadz Khasif Khair, dan sebagainya. Dengan sendirinya. Ya. Insya Allah. Jadi itu jawabannya. Yang ada, gunain aplikasi yang ada. Gak usah mikir, gue pengen DSLR kenapa? Biar fokusnya tuh, wah tajem. Biar full HD. Ketinggian, bikin aja dulu. Quotes kek. Iya kan? Udah beli mahal-mahal, gak ada yang lain. Iya. Ntar kecewa. Dibanting lagi. Ya, datang kajian, catet. Ya, ceramahnya, poinnya. Terus, share. Quotes aja. Mulai dari yang gitu-gitu, masa ngetik gak bisa di aplikasi foto gitu. Bisa kan? Lakuin aja apa yang bisa, sederhana, tapi bernilai dakwah. Allah alam bisawab. Sama, saya mati nih Ustaz. Tadi ini Masya Allah ya, pertanyaan itu pasti dialami oleh banyak orang ketika bikin konten, masukin di posting, tapi yang like sedikit. Salah di mana nih? Salah di kontennya. Apa salah? Followers. Berdakwah wallahi tapi ini ana yakin demi Allah tujuan beliau ini ketika tadi dari ini ana dapat pelajaran luar biasa nih. Hari ini adalah hari termahal yang saya punya. Seandainya saya bayar 2 triliun enggak? Allah Rabb. Hari mahal dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya dapat satu hikmah tadi ya. Itu sudah sebilang kita berhikmah. Beliau ini tujuannya dakwah. Gue tadinya akun receh,
ini akun saya mesti punya value di hadapan Allah. Saya yakin, coba saya mau tanya dari hati Pak Jalan, tolong jawab karena Allah. Antum ada nggak tujuan ketika posting kebaikan pengen jadi selebgram kayak sekarang? Kalau memang niat saya Ustaz jadi selebgram, saya akan cari konten yang romantis sama istri saya. Satu, saya nggak, yang lain nggak tahu ya. Saya akan romantis sama istri saya Ustaz. Itu paling paling cepet naiknya. Ya, apalagi yang akhwat banyak follow saya otomatis. Ih, menginspirasi banget. Gue pengen imam kayak Fuad Bah gitu. Tapi saya bukan yang model gitu. Politik ayo mungkin ya. Selagi itu di jalan yang sesuai ulama misal. Yang lain ayo, K-pop ayo. Selagi itu dakwahnya insyaallah niat karena Allah Ustaz. Allah ya, Allah. Jadi itu tadi itu poin ketika kita dakwah di media sosial niatin karena Allah. Mau yang like satu, tapi siapa tahu 1 juta malaikat yang like. Allah Rabbi Amin. Insyaallah Allah demi Allah. Ya, ya sebuah hadis mengatakannya bahwasanya inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nas khaira. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Malaikat, malaikat yang follow kita, malaikat yang like postingan kita, itu yang lebih bangga. Ya, jadi itu insya Allah kalau itu yang jadi motivasi, saya yakin kita bisa jadi kuat. Bayang kita takutin kalau tujuan kita dakwah karena follower. Ingat follower banyak bukan ukuran kita nanti masuk surga. Benar-benar, insya Allah. Ya, ya. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa in tuti akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikut orang kebanyakan orang, justru kebanyakan orang membawa kamu kepada kesesatan dari jalan Allah. Kamu diseret kan? Kalau tujuannya mayoritas atau jumlah, demi Allah, justru ini bisa menyesatkan hati kita, bisa menyesatkan tujuan. Jadi saya luar biasa, inspirasi banget buat saya. Saya ketika dakwah di TV, apa tujuan saya jadi ustaz gram atau ustaz? Tujuannya ustaz saya, demi Allah, hina saya, hina, nggak ada nilainya di hadapan Allah. Inilah pentingnya keikhlasan. Dan insya Allah saya doakan ya, Fadil dan semua yang ada di sini semuanya berdakwah karena Allah, nanti biar Allah yang memberikan kita hasil. Kalau karena kita aja tadi rezekinya selebgram, beliau YouTube udah 500 ribu. Kalau apa yang kalau ya, YouTube subscribe ya, ya masih 80 ribuan Ustaz. Masya Allah. Udah siapa yang belum subscribe? Kita doain Pak Ketum Sul. Siapa yang belum subscribe? Hari ini subscribe. Sekarang kita doain. Amin. Manfaat Pak, kalau jadi selebgram yang insya Allah membawa manfaat insya Allah. Amin. Mudah-mudahan bisa aja dari saya nih Pak Fuad. Ya, set. Insya Allah. Masih ada teman-teman yang mau nanya? Oh, ada kayaknya. Udah, beliau capek banget nih. Enggak, santai aja, set. 2 jam nih. Enggak, santai aja. Ya, insya Allah ya lanjut. Selagi mana? Pak Antum. Antum ada cari lagi ya? Enggak, aneh mau ngajak Antum makan. Oh gitu, enggak apa-apa. Santai, tempur aja. Iya, silakan silakan. Iya, optimis. Iya, oh, siap. Namanya apa sih kata? Yang nanya ada tiga. Pan. Di rumah. Silakan. Kakak yang sebelah sini dulu ya. Muhammad Gaud. Silakan. Firman underscore ya. Oke. Siap. Kita kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Ustaz. Saya dari Prender, saya Timur. Sebelumnya saya juga sering ikutin Ustaz Pasedas. Dan juga saya juga followernya Bang Fuad. Ah, sih. Alhamdulillah. IG, terus Bang Bujib juga gitu. Masya Allah. Saya sih gak mau bertanya, cuman saya alhamdulillah bersyukur banget sama Allah SWT yang udah ketemukan sama Rauh Akibat gitu. Bukan. Apalagi dari sebelumnya pertama-tama sih saya pengen dipakai sama Bang Fuad Bak yang dibikin takut sama saya nih. Karena waktu terakhir tuh Ustaz Bang Fuad yang apa pengambil kekinian. Itu kan mereka. Oh iya. Tapi ya dong putih deh, kita kalau standar itu kan tuh bagus banget. Nah, jelaskan kok. Kalau rumah itu yang tidak dibaca Al-Quran itu kan seperti kuburan. Sebenarnya sih yang tahu itu apa hadisnya, Masya Allah. Yeah. Tapi Bang Fuad ini mengemasnya dalam konten yang Masya Allah keren banget itu. Alhamdulillah. Itu gak kepikiran maksudnya bener ya, pengambil kekinian. Kayak pengurus setan berat juga ya, kita selama ini kan cuma saya bilang tadi, setiap detik kita itu kan untuk apa harus membuka pahala. Nah, saya baru tahu, saya itu baru ke arah hijrah ini, saya bukan itu begini, maksudnya lebih dapat cerai Allah itu 2016, kan. Jadi saya tuh dulu sangat-sangat bukan gimana ya, dengar kajian atau apapun tuh kayak agak malas, kan. Gitu. Karena kan dulu kan ya
gaya hedon maksudnya Ustaz, yang kayak apa lebih sukanya ke mall gitu. Terus weekendnya tuh kayak nggak manfaat banget. Bener yang tadi Bang Fuad bilang gitu. Jadi kalau kita konten-konten saya sih maksudnya di IG itu cuma yang nggak penting-penting banget, cuma pamer makan, pamer yang sih bagi jalan kayak gitu. Tapi pas 2016 ke atas saya mungkin ada beberapa yang saya follow, tapi kok saya juga ikutin mangkuan itu Ustaz dari yang mulai konten-konten kera itu. Pertama cuma ketawa doang sih gitu. Tapi sisi itu maksudnya kayak tertarik. Akhirnya saya benar, kalau kita ikutin kebaikan pasti akan bermuara Ustaz. Kayak apa, saya dicoba itu mekar. Jadi saya akhirnya kenal Bang Rijay, Bada Aikal, Tajian Murni juga, Bang Uti. Akhirnya ada Mas Info Kajian Ustaz Kasir, akhirnya juga kenal situ. Dan saya sih ngerasain dampaknya gimana sekarang tuh dakwahnya anak-anak muda itu Masya Allah, saya ngerasa banget ya. Harusnya kita-kita ini yang masih di Jawa ini harusnya bangga dengan Islam. Karena Islam kan agama yang benar, yang hak dari Allah. Jadi kalau saya melihat, kalau kita gak dakwah itu benar Ustaz, itu sayang banget. Minimal ya, tadi kita ingetin dari keluarga dulu tentang sholat. Dan minimal kita menceritakan dari perilaku kita juga. Tahu kalau kita ibaratkan kita posting dan gak ada yang, ataupun cuma tiga tadi, kalau misalnya kan ibu, anak, dan itu bisa mulai gitu, tapi itu gak masalah. Tapi insya Allah kalau saya posting kepada Allah, itu saya merasa posting sendiri Ustaz. Orang mau terima pun gimana pun, saya lebih sukanya, maksudnya saya tuh suka ketika orang tuh tahu kalau kita bisa berbaik tanpa ada kenapa pun karena Allah Tuhan Ustaz. Dan saya bersyukur abisnya bisa berkumpul dengan sahabat-sahabat soleh saya di sini. Insya Allah kita bertemu lagi di akhirat. Amin, amin. Nah saya cuma pengen saling ingetin Ustaz maksudnya gitu. Karena saya juga memiliki ilmu dan mungkin dapat ilmu dari Bang Fuad, dari Ustaz Kasir dan juga teman-teman di sini. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kayak curhat. Ya. Beneran guys, curhat ya. Mas siapa namanya? Mas siapa namanya? Anwar. Mas Anwar curhat. Tolong dibantu curhatannya. Curhat dong. Beda programnya. Tapi yang jelas Mas Anwar ya tadi ya. Insyaallah. Itu tadi benar. Kita enggak tahu siapa sasaran tembak kita kalau dakwah ya. Enggak tahu yang kena tuh siapa. Hati siapa yang tersentuh kita enggak tahu ya Ustaz ya. Enggak ada yang tahu. Gitu. Mungkin tujuannya buat saudara kita, adik kita mungkin mengingatkan tentang menutup hijab yang baik biar adik kita tahu, karena kita berteman ternyata yang kena orang lain. Justru menjadi hidayah untuk orang lain. Bahkan yang luar biasa ini. Jadi di sosial media saya pernah di DM sama mereka yang tunarungu. Enggak bisa mendengar. Tapi kadang konten saya bikin teks, Ustaz. Disitulah si beliau ini DM ke saya, ucapkan terima kasih. Karena konten yang dibuat sama Fatbah, saya enggak muji diri, na'udzubillah. Enggak. Tapi ini pelajaran buat kita semua. Karena kontennya dilengkapi dengan keterangan. Dan ini bisa dinikmati dan dipahami dan menyentuh mereka yang enggak bisa mendengar. Suaranya, ceramahnya Ustaz ini bagus, cuman enggak bisa didengar karena memang punya kekurangan. Ternyata ditambahi teks itu menjadi nilai tambah, nilai lebih yang sampai juga ternyata dakwahnya. Nah, semoga kita terus mengembangkan dakwah-dakwah kita, konten-konten kita lewat media sosial. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Gitu ya. Bahkan yang non muslim juga insyaallah bisa tersentuh. Jadi ikut ngaji insyaallah. Contohnya kayak ini YouTube-nya Ahmad ada teksnya banyak. Mm-hmm. Ahmad, gue promosi kok gak mas? Ada yang mau bertanya lagi? Ini tuh akuat sih. Terakhir kali ya Ustaz ya? Terakhir kali ya? Capek antumnya kita. Terakhir kayaknya ya. Yang terakhir maaf nggak kebagian. Kita makan raja kuran. Selamat. Iya, insya Allah. Saya emang nggak ada pantangan sebenarnya. Saya nggak dikelasin ya. Silakan. Sebutkan nama dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova. Saya dari Murni. Murni. Saya ingin bertanya. Ini ada dua pertanyaan, gak apa-apa ya? Iya, silakan. Yang pertama,
apa yang harus dipersiapkan untuk istiqomah dalam proses hijrah melalui dakwah? Dan yang kedua, bagaimana menjaga keistiqomahan seorang muslimah agar semangat belajar Islam dan tidak putus? Nah ini Ustaz kasih kado ya. Kayaknya kalau ngomongin masalah istiqomah ke Ustaz. Benar. Teman-teman Ustaz. Istiqomah dalam berdakwah. Istiqomah dakwah. Tadi yang pertama tentang keistiqomahan. Bukan, ada dua. Ya. Yang pertama, apa yang harus dipersiapkan untuk istiqomah dalam proses hijrah melalui dakwah? Ya, persiapannya Ustaz. Iya. Fadil Ustaz. Istiqomah ini berat ya. Berat. Istiqomah ini semua dari kita butuh ya, Ustaz, jamaah, semuanya butuh istiqomah. Emang salah satu yang menurut saya paling obat istiqomah itu berkumpul dengan orang soleh. Ya, berkumpul dengan orang soleh itu salah satu yang bisa membuat kita tetap menjadi orang-orang baik. Tapi karena kalau kita nggak bertemu dengan orang soleh ini ngumpul begini nih, ngumpul kita sendirian, setan gampang masuk ke kita. Akhirnya itu membuat kita futur. Ya, jadi mujahadah satu soleh ini adalah obat paling mujarab dari istiqomah. Dan kita harus tahu juga orang istiqomah ini dapat Husnul Khatimah. Istiqomah Husnul Khatimah. Dalilnya apa? Quran surat Fussilat. Allah berfirman, Inna alladzina qalu rabbullah wa astaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzan. Ini kata para ulama ayat. Kalau buah dari orang yang istiqomah dia akan mendapat Husnul Khatimah. Artinya gini, kalau kita cuma tomat ngajinya apa sih? Hari ini ngaji, besok enggak, besok kumpul lagi sama tukang nongkrong, jubahin orang, gosipin orang, besoknya ngaji. Nah, kita khawatir nih, justru kita diwafatkan Allah dalam keadaan kita lagi futur. Makanya kita tahu ayat ini bagaikan kita berhati-hati berjalan yang dimana di jalan itu banyak duri. Itulah takwa kata Umar Khattab, takwa ketika engkau lihat di jalan itu show, banyak duri. Engkau akan hati-hati jalannya. Ya, begitu pun kita berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini, jangan salah milih teman, karena teman itu bisa menyeret kita, teman itu bisa mempengaruhi kita. Banyak orang masuk neraka gara-gara teman. Siapa di antaranya orang yang masuk neraka gara-gara teman? Ya, di antaranya adalah Umayyah bin Khalaf, teman kecil Nabi Muhammad. Masya Allah, teman kecil Nabi Muhammad. Ketika Nabi diutus jadi Nabi, dia gak ikut dakwah Nabi, malah gara-gara teman. Kalau lu ikutin Muhammad, lu gak jadi gembira. Akhirnya dia mati di perang Badar sama Ali bin Abi Thalib ditebas lehernya. Gara-gara dia turun ayat. Subhanallah. Ya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ayat 25, 26, 27, 28. Dia menyesal, ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'an dzikri ba'da idz ja'ani. Ya Allah, seandainya dulu gua gak temenan sama dia, gua gak masuk neraka. Nyesalnya setelah udah di neraka, dia diperlihatkan neraka baru bisa. Makanya mumpung kita di dunia, dia kita istiqomah ngumpul. Follow Bang Fuad Pak. Mama sekarang unfollow tuh. Ya Rafina kita unfollow. Terus viral. Oke, bukan boneka. Oke, bukan boneka. Bisa. Saya, kenapa saya bisa hafal nih? Tukang odong-odong setiap hari di rumah saya nyanyinya gitu. Apa? Coba kita follow sekarang akun-akun Ustaz Syafiq Basalamah, Ustaz Khalid Basalamah, Ustaz Adi Hidayat. Terima kasih, Fer. Ustaz Felix Siaw. Kalau yang enggak bermanfaat nih kira-kira mempengaruhi iman saya. Gara-gara dia nak untuk kita aurat saya ngeliat mandi. Laki-laki, perempuan bukan suami istri udah memposting. Pedukan. Nah, untuk kita bukan suami istri saya follow dia. Waduh. Allah tidak bisa mempengaruhi iman saya. Jadi sekarang berteman dengan orang-orang soleh. Mulai dari media sosial kita, unfollow yang tidak bermanfaat buat keagamaan kita, buat Islam kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insyaallah. Menjaga istiqomahnya itu tadi ya, berhati-hati ya Ustaz ya. Kalau saya sih nambahin memang. Jadi memang benar yang disampaikan Ustaz Hasyfer. Kalau saya bingung kontennya apa, itu dengerin ceramahnya Ustaz. Ya. Itu yang melembutkan. Kadang kan gini nih, ada di mana konten kreator itu mentok. Mentok penat apalagi ya bikin konten misalnya gitu kan. Maka salah satu solusinya dengar kajian Ustaz. Itu melembutkan hati kita loh. Jadi sesuatu yang pengennya tinggi, kontennya keren dan sebagainya, itu jadi lembut. Udah sederhana aja. Yang lembut aja. Itu salah satu tipsnya. Datang ke kajian, ketemu orang soleh,
Kalau perlu seenggaknya lihat YouTube deh Ustaz Abdul Somad, dengerin ceramahnya. Diulangi lagi yang mungkin dulu pernah kita lihat kemudian lupa, ingat lagi, Masya Allah. Oh, ini kelewat nih bagian ini. Semoga itu menjadi keistiqomahan tersendiri ketika kita pengen bikin konten atau sebagai konten kreator. Allah alam isu. Nah, pesannya adalah salah satunya dimulai hari ini, pada hari ini kalau mau buat konten gak usah pusing-pusing, pakai aja alat yang udah ada, kayak handphone gunain. Kalau nggak ada ya kebangetan sih, nggak punya handphone ya kan, kebangetan kalau nggak punya handphone hari ini, nggak punya handphone ya. Kredit. Jadi gunakan apa yang ada dulu. Nah, kalau bisa nggak punya ide, tonton YouTube yang bermanfaat, jadi ntar lama-lama dapat ide. Benar kan? Pada hari ini kita sudahi pengajian kita. Kita ucapkan dengan kalimat alhamdulillah. Tafadhol Ustaz, doa. Kita minta doanya kepada Ustaz. Tafadhol Ustaz, insyaallah. Ya, biar acara kita berkah, ya kita berdoa pertama buat diri kita sendiri, buat orang tua kita di rumah, buat istri kita yang punya istri, buat suami yang punya suami, dan buat yang jomblo. Yang jomblo. Amin. Ya kalau udah nikah bukan arif keluar lah. Again, bismillahirrahmanirrahim. Kita beristighfar, minta ampun sama Allah atas dosa-dosa kita. Astagfirullah. Ya Allah, aku minta ampun ya Allah. Aku minta maaf atas dosa-dosaku ya Allah. Aku mohon ampun atas kesalahan-kesalahanku, atas dosa-dosaku ya Allah, yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Amin. Ya Allah, betapa seringnya kami lalai terhadap perintahmu, kami menabrak larangan-laranganmu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni kami ya Allah. Engkau berjanji bahwasanya Engkau Zat yang memiliki sifat mengampuni dosa hambamu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah dengan sifat Ghafur Rahim, maghfirah, rahmat yang Engkau miliki, ampuni kami, sayangi kami ya Allah. Amin, Allah, amin. Sayangi kami ya Allah, amin. Cintai kami ya Allah, kami tidak tahu ya Rab betapa banyak dosa yang kami lakukan ya Rab. Amin. Engkau yang maha tahu, tercatat rapi di catatan Engkau ya Rab. Amin. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada sekecil apapun yang kami lakukan, baik itu dosa yang kami sadari, tidak kami sadari, kecuali Engkau catat rapi, tersimpan dalam catatanmu ya Rab. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikan kami taufik agar bisa mengisi waktu kami dengan yang manfaat. Amin. Berikan kami taufik. Amin. Agar kami bisa berdakwah di jalan Engkau ya Allah. Amin. Mengajak manusia hanya menyembah Engkau ya Allah. Amin. Allah. Ya Allah, ya Rahman. Berikan kami taufik agar istiqamah di jalan kebaikan, istiqamah di jalan dakwah. Amin. Hidup di atas dakwah, mati di atas dakwah ya Allah. Dan Amin. Kumpulkan kami nanti di akhirat bersama orang-orang yang mencintai dakwah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikan istiqamah kepada abang kami, Bang Fuad Bakhtiar. Amin ya Allah. Karena lewat konten-konten beliau, kami bisa mengenal Engkau ya Allah, bisa lebih dekat denganmu ya Allah. Amin. Jadikan setiap apa yang beliau sudah posting sebagai catatan kebaikan di sisi Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan beliau ikhlas dalam berdakwah di jalan Allah. Amin. Berikan kami pun orang-orang yang bisa meneladani beliau ya Allah. Amin. Bukan follower tujuan dakwah kami. Amin. Bukan popularitas tujuan dakwah kami. Amin ya Allah. Amin. Tujuan kami adalah rahmatmu ya Allah. Amin. Penilaian darimu ya Allah. Amin ya Allah. Maka ya Allah, bimbing kami ya Allah. Amin. Arahkan kami ya Allah. Amin. Berikan kami hidayah. Amin ya Allah. Hidayahmu ya Allah. Ya Rabbana, pada kesempatan kali ini, Amin. Banyak saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan ya Allah. Berikan mereka pekerjaan yang halal. Amin ya Allah. Saudara kami yang tidak punya uang beli makanan ya Allah. Amin. Mereka kelaparan ya Allah. Mereka merintih, mereka hambam ya Allah. Cukupkan rezeki mereka ya Allah. Amin. Cukupkan rezeki mereka ya Allah. Banyak dari mereka yang tidak bisa membayar hutang. Amin. Tidak bisa melunasi hutang. Amin. Sehingga mereka tidak bisa tidur semalaman ya Allah. Amin. Kami yakin ya Rabb, Engkau adalah Al-Ghani Al-Mughni Al-Kafi, maha mencukupi, maha kaya, maha memiliki segalanya. Amin. Maka ya Allah, berikan mereka kekuatan harta agar bisa melunasi hutang-hutang mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Terjauhkan dari riba itu. Amin ya Allah. Rabbana zalamna anfusana. Amin ya Allah. Wa illan tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Amin ya Allah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin.